Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Supista Kreatif. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang cara atasi sapi yang sedang nyilu giginya, ada masalah pada gigi. Sapi kalian bila makannya rumput gajah cuman yang dimakan daunnya saja, itu bukan sapinya tidak lahap makan, itu ada masalah pada gigi, yaitu nyilu. Cara atasinya dengan ini, yaitu rebung bambu yang masih muda. Nah, ini dikunyahkan pada gigi sapi. Kalau yang besar seperti ini, diiris dulu biar muat. Nah, diiris begini, dijadikan 4 bagian. Ini kalian bisa memberikan setiap bulan sekali agar si sapi tetap terjaga, giginya tidak nyilu. Dan bagi teman-teman, kalian bisa bantu subscribe dulu agar channel ini lebih berkembang lagi. Barangkali di salah satu video saya ada yang bermanfaat bagi kalian di kemudian hari. Ini cara-cara atasi sapi yang sedang nyilu. Ini kalau di daerah saya ini sudah umum, sapi kalau sudah nyilu dikasih ini. Barangkali di daerah kalian belum umum, jadi saya videoin. Kalau di daerah saya ini sudah biasa dikasih ini dengan para peternak sapi setiap minggu, setiap bulan. Pokoknya sekali jumpa dengan bambu yang masih muda, diambil dikasih ke sapi. Kita ke kandang ingin mencoba mengasih ini pada sapi. Ini bisa dibuktikan, bisa dicoba dengan teman-teman kalian, dengan teman-teman, bahwa video saya ini asli, tidak asal hanya memvideo ingin cari viral, tidak. Ini asli, terbukti, dan juga tidak berisiko bagi sapi, tidak membahayakan bagi sapi hamil, bagi sapi betina, bagi sapi jantan, tidak masalah, bisa semua. Ya, barangkali bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai di sini dulu. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya.